Kali ini unboxing alarm mobil Raiton tipe SP7. Belinya di Tokopedia. Alarm Raiton serinya SP07. Kardusnya ada keterangannya, feature arm disarm, auto central lock, mute alarm, auto rearming, vehicle finder, anti hijacking. Coba kita buka isinya. Ini remote-nya ada dua. Satunya lagi cadangan ya? Oh, itu sama seperti kunci Avras pertama kita. Oh, ini apaan? Serinya. Ini alarmnya. Ini modulnya. Ini modul alarmnya. Oh, bawahnya ini ada lagi ini nih. Ini soketnya. Bawahnya ini apaan? Bawahnya kunci ini juga kayak ada sesuatu. Bawahnya kunci alarmnya dapat dua. Ini coba dibuka, kita tarik. Oh, ini kabelnya. Ini kan alarm. Ini. Bukannya ayam udah potong ya? Iya. Speakernya ini. Ini jalur-jalur kabelnya. Ini ada sekring. Sama ini jalur. Ada kartu servis. Buku petunjuk pemasangannya. Ini dia isi dalam box Raiton SP-J2. Wah, berat. Oke, setelah kemarin kita unboxing, kali ini kita akan pasang modul remote-nya untuk gantiin modul remote lama yang sudah rusak. Untuk tempatnya ada di bawah setir sini ya. Biasanya memang ada di dalam dashboard sini.
kelihatan. Ini akan kita ganti dengan yang baru. Oke, ini untuk susunan kabel yang lama yang kita pasangkan di modul yang baru. Kebetulan karena serinya sama, jadi tinggal plug and play. Oke. Di sini ada wiringnya. Jika akan memasang dari baru, dari nol. Oke, ini sudah kita rangkai. Ini untuk lampu LED-nya. Dan kita coba apakah bisa. Posisi ngunci. LED-nya nyala. Oke, setelah itu tinggal kita masukkan kabelnya.